Hey Aliopa, jadi hari ini gue lagi ada di Lithuania, dan gue lagi ada di ibu kotanya itu namanya Vilnius. Terus bendera Lithuania itu warnanya tuh kuning, hijau, sama merah, seperti yang ada di belakang gue. Rencana gue akan stay di sini sekitar 2 hari sebelum nanti balik ke Gothenburg. Dan alhamdulillah selama gue Ramadan di Eropa masih belum pernah batal puasa, dan jadi hari ini gue juga pengen berencana mengunjungi salah satu, bukan masjid sih, tapi lebih ke Islamic Center yang ada di Lithuania ini, karena di sini Islam memang sangat minoritas gitu. Jadi enggak ada masjid. Nah, pokoknya explore gue di Vilnius Lithuania itu kayak gimana, ikutin terus, biar akan coba memvlogkan gitu. Oke, okay, bye-bye. Oke, nah pertama gue ngabuburitnya itu mau ke salah satu benteng yang ada di Vilnius, Lithuania. Itu bentengnya ada di bukit, kayak bukit Teletubbies gitu. Jadi ini adalah jalan menuju ke benteng tersebut. Jujur, ini asri banget, banyak suara burung gitu ya. Terus gak banyak orang juga gitu. Mungkin karena emang penduduknya juga dikit juga. Terus kayak dari, kan sebelumnya tuh dari arah utara ya, gue tuh dari Estonia, Finland gitu kan, Latvia, itu agak-agak dingin gitu, suhunya pun agak rendah gitu. Di sini karena agak ke bawah jadi lebih hangat, dan makanya gue juga akhirnya melepas beberapa jaket gue, jadi gue cuman pakai sweater doang gitu, dan gak bikin kedinginan, gak bikin kepanasan gitu, jadi beneran enak banget. Pokoknya gue gak kebayangin sih kalau ini udah spring banget gitu ya. Terus pohon-pohon udah gak rontok, tapi udah banyak daunnya, pasti keren banget hijau. Ini gue pas waktu udah di atasnya, ini view dari atas benteng Vilnius di Lithuania. Terus gue kesininya itu naik ini nih. Naik apa ya namanya ini? Ya pokoknya kayak apa ya, memang kereta lah intinya, kereta kotak. Jadi gue naik ini, terus kalau turunnya sih gue turunnya nggak pakai ini, tapi biar bisa ngelihat pemandangan lain gue turunnya secara manual gitu. Nah ini tuh bayar sekitar 1 euro, 1 euro berarti 16.000, sekitar 16.000, jadi murah lah ya untuk bisa naik ke atas gitu. Jadi kalau bolak-balik ke 32.000 gitu. Jujur kalau kota Vilnius di Lithuania ini kayak kota tua di Jakarta sih, maksudnya suasananya ya, maksudnya nggak terlalu jauh berbeda gitu. Cuman yang ngebedain adalah orang-orangnya banyak bule-bule. Nah terus setelah ini gue ke salah satu masjid, sebenarnya bukan masjid sih, tapi ke lebih Islamic Center gitu di sini. Ini yang bikin itu adalah orang Turki, makanya itu ada bendera Turki gitu. Jadi pas gue di sini, gue sholat asar di sini. Terus pas gue masuk ke dalam, beberapa orang lagi pada sholat juga. Kalau misalkan dilihat dari postur sama wajahnya sih emang wajah Timur Tengah, wajah Turki gitu. Ada yang lagi ngaji gitu ya, tadarusan. Dan ini tuh di lantai 4, jadi cuma satu lantai doang. Dan dah itulah teman-teman, ngabuburit gue di Vilnius, negara Lithuania, sambil berkunjung ke salah satu masjid atau Islamic Center yang ada di ibu kota negaranya Lithuania gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terus momen buka puasanya pokoknya tonton aja video selanjutnya. Oke. Okay.